Hebat mestilah hebat. Semua orang nak masuk universiti awam kan? T20, M40, B40. Tapi bila dah masuk, memang kadang-kadang T20 tu they can pay the loan. Just cash macam tu. And then B40 ni kena carilah scholarship apa semua kan. Sebab even though masuk universiti awam ni pun still high juga sebenarnya. Macam yang tengah-tengah sekarang ni M40 lah. I think the kesian sekarang ni M40 lah. The key is to find the right scholarship and be good lah, excel in your studies. Tapi maybe diorang tak excellent macam budak-budak M40 ni. Hebat mestilah hebat. Tapi mereka adalah the best pick dari semua budak-budak B40. Dan dengan itu, adakah benda ni adalah set untuk berjaya? Mungkin kekurangan dari segi kewangan lah. Sebab mereka dah berjaya dari segi pendidikan. Cuma bantuan tu kurang. Kalau M40, mereka ada tapi macam saya cakap, dia cukup makan je. Dia boleh skor dari segi pendidikan tapi dia macam dari segi kewangan pun lebih sikit je. So benda tu dua-dua ada pro and cons. And tapi kalau kata nak compare dari segi kewangan, tak, memang tak adil lah. Cuma dari segi pendidikan, dua-dua golongan ni dua-dua kena fight. Kalaulah pemimpin T20 yang Bumi Putra ada komplain pasal biasiswa untuk tolong golongan Melayu B40 ni, bukankah dulu ramai antara diorang naik disebabkan dulu tempat-tempat bukan Melayu diberikan dekat diorang? Kadang-kadang diorang ni, I'm not talking about politics, but kadang-kadang diorang nak lepaskan perut diorang juga kan?